Okay, hai. Selamat datang ke The Emotionless Vlog. Okay, dan baru saja sebentar tadi saya baru balik dari menonton film terbaru John Wick, yaitu John Wick 3, Chapter 3, Parabellum. Dan bagi saya, secara jujurnya, film John Wick Chapter 3, Parabellum is the best action film of all time, period, so far. Bagi saya lah. Sebelum ni, film aksi dari Indonesia iaitu film The Red 2 Berandal merupakan film aksi nomor satu kegemaran saya. Dan baru tadi, John Wick 3 telah pun menarik perhatian saya. Saya pun speechless. Film tu memang simply the best. Ini film The Red 2, film John Wick atas sikit saja. Okay, bercerita sikit tentang film John Wick 3, Chapter 3 Parabellum itu diarahkan oleh pengarah yang sama untuk John Wick 2 dan 1, iaitu Chad Stahelski, dan dilakonkan oleh Keanu Reeves, well, my man, Halle Berry, Ian McShane dan ramai-ramai. Dan juga ada juga pelakon cameo famous untuk film The Red, iaitu Cecep Rahman dan juga Yahyan Ruwian. Dalam film ni mereka dua berpegang watak, iaitu villain, iaitu assassin lah, yang diupah untuk membunuh John Wick. Sinopsis cerita ni secara surface dia, John Wick 3 ni merupakan sambungan pada John Wick 2, memang obvious. Di mana dalam John Wick yang kedua, John Wick ni dia membunuh seorang member dari High Table. High Table ni adalah sebuah organisasi yang paling berkuasa dalam dalam dunia John Wick ni lah. So, dunia mafia dalam John Wick. Selepas John Wick membunuh salah seorang member High Table, John Wick dia membunuh iaitu Antonio. Kalau kamu orang tak kenal, dalam filem yang kedua John Wick, Antonio ni merupakan salah seorang anggota High Table yang telah membuat John Wick marah. Dia meletupkan rumah John Wick. So John Wick berasa pissed off lah, rasa marah dan ingin membunuh Antonio, malas dendam. So at the end of the movie John Wick 2, John Wick dia membunuh Antonio di dalam Continental. Continental ni adalah satu tempat, boleh dikatakan organisasi yang diketuai oleh pengerusi dia, iaitu Winston, lakonan Ian McShane. So, John Wick membunuh Antonio tu dalam Continental. Sebab Continental ni, dia ada peraturan dia sendiri, tidak boleh membunuh dalam Continental. Kalau anda membunuh dalam Continental, anda melanggar peraturan, so anda akan dihukum mati. So, itulah basic cerita dia dalam filem yang kedua. Dan terus sambungan dia dekat John Wick Chapter 3. Kalau yang sudah, siapa-siapa yang sudah melihat John Wick Chapter 2, di mana Winston. Okay, hi. Selamat datang ke The Emotionless Vlog. Okay, dan tetapi Winston dia memberi satu jam awal untuk John Wick lari mencari tempat yang selamat. Sebab semua orang tahu kan seluruh pembunuh upahan dalam dunia akan mencari John Wick demi 14 juta tu. Wow, itu adalah the end of the film John Wick 2. Film John Wick 3 ni, John Wick ni harus survive daripada diburu oleh pembunuh upahan di seluruh dunia. Sebab kalau sesiapa dapat bunuh dia 14 juta, siapa yang tak nak 14 juta? Dia harus survive tanpa ada bantuan. Sebab kontrak dia sudah ditamatkan dengan Continental semua tu lah, dengan High Table semua tu. So High Table memburu dia. Bayangkan, satu organisasi yang sangat berpengaruh, paling atas, mencari seorang pembunuh pahan yang boleh dikatakan secara kecicilan, secara kecicilan saja, tapi dia, siapa yang tidak kenal John Wick, the boogeyman. So John Wick harus survive the fight. Dia harus bunuh siapa yang menghalang dia. Simple, orang ingin membunuh John Wick, so John Wick harus survive daripada buruan itu. Lebih kurang macam tu lah. The best. Jalan cerita filem ni, kalau anda mengikuti filem John Wick 1, 2,
dan juga yang sekarang ini kamu akan paham jalan cerita dan memang senang difahami, memang tahu konsep-konsep mafia ni, dunia mafia lah. So sinematografi memang cantik, fight scene, holy shit, fight scene film John Wick macam biasa. John Wick 1 memang terbaik, John Wick 2 memang terbaik, John Wick 3 memang holy shit, fucking hell man. Fight scene film ni memang brutal, bloody, gore, memang bersepah dalam film ni, memang ganas, gila ganas. Biasalah dekat panggung dekat Malaysia ni ada scene yang ganas dipotong, tetapi film ni tidak banyaklah scene kena potong, tapi memang banyak scene ganas, memang 18 tahun ke atas. Cara dia membunuh cara dia membunuh enemy dia memang gila. Opening film John Wick 3 ni pun sudah membuatkan anda holy shit, wow. Saya tengok dia pun macam gila. John Wick ni memang kalau kita dapat tengok dia ada membunuh, film kedua dia ada membunuh orang pakai pensel, film yang ketiga ni anda akan membunuh dia dengan saya tak mau cakap sebab spoiler, pergi tengok. Okay, dan fight scene terbaik, terutamanya part John Wick lawan dengan dua orang ahli silat dalam film The Red tu, Yahyan dengan Cecek tu memang. Dan juga film ni akan membawa anda journey back to John Wick origin, di mana asal-usul John Wick, macam mana dia boleh jadi pembunuh pahang yang sangat power. So anda akan dibawa pergi ke, bukan dia bukan macam back story lah, dia macam mengingat kembali, dia macam kenangan, kenangan, memories hit you hard, macam tu lah. So kamu akan lihat, kamu akan rasa rupa-rupanya John Wick ni adalah ini ya. Dan kamu akan melihat, mengetahui keluarga sebenar John Wick dalam film ni. So lakonan memang best, Keanu Reeves memang, kalau stuntman dalam dunia perfilman Hollywood, saya memang Tom Cruise dengan Keanu Reeves, bagi saya memang respect mereka dua. Sebab mereka dua stunt dalam film ni, memang mereka dua pure yang buat, tanpa ada double stunt. Memang mereka dua yang buat sendiri. Even umur sudah meningkat tetapi makin power, gila. Damn. Film John Wick, film ni adalah berdurasi 2 jam 23 minit, 2 jam 23 minit full with insanity, brutality, bloody, intense memang. Scene tembak menembak, holy shit. Macam biasa scene tembak menembak, ganas kejam. Dan juga lakonan Halle Berry. Bagi saya Halle Berry dan film ni adalah John Wick versi wanita. Memang power, fight scene dia, tembak menembak dia memang power. Dengan anjing dia 2 ekor tu memang, anjing dia pun ada baju armor, anjingnya ada baju kalis peluru, gila. So wow, scene tu memang power. Saya tak mau bercerita banyak sebab nanti spoiler. Go watch it kepada siapa yang minat, sangat peminat John Wick, film John Wick dari first, kedua, anda harus tonton film ni. Memang terbaik, masterpiece, epic, the best fight scene memang. Saya mungkin akan tengok ni film ni akan lebih dari sekali. Best, memang best pada peminat martial art, peminat action, bloody gore semua tu, anda harus tonton film ni, sangat best. So John Wick, siapa yang tidak tahu John Wick, seorang pembunuh pahan yang sudah bersara tetapi dia kembali membunuh disebabkan anjing dengan kereta dia. Memang epic benda. My favorite film. So itu saja movie review saya, short movie review untuk secara surface film ni, tidaklah terlalu mendalam, takut spoiler nanti. So pergi tengok John Wick 3 Parabellum. So rating untuk movie John Wick 3 Parabellum, obviously saya bagi 5/5 bintang. Pergi tengok, the best. Kalau boleh
tengok cerita John Wick 3 ni, janganlah bawa anak-anak yang bawah 18 tahun. Nanti mereka akan ikut aksi-aksi dalam filem ni. Sangat ganas, brutal, bloody, holy, banyak betul benda-benda kotor yang saya sebut. So, itu saja movie review saya untuk filem John Wick 3, dan jangan lupa untuk subscribe The Emotional Dog. So, itu saja. Bye-bye. Alright, thank you.